Horas, salam reformanda, masiha holongan. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 188. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah, hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat 6-11. Kita patut memuliakan Kristus yang telah bangkit. Di dalam kematian dan kebangkitannya, keselamatan hidup dan kebangkitan kita berada. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan penuh dengan belas kasih, Engkau memuliakan anakmu Yesus Kristus dengan membangkitkannya dari kematian. Hidup dan bangkit Kau sediakan di dalam Dia yang adalah pengharapan kami. Anugerahkanlah kepada kami iman untuk senantiasa menggabungkan hidup, menggantungkan hidup kepada-Nya yang telah bangkit dari kematian. Kami mohon di dalam nama Yesus Kristus, anak-Mu. Amin. Demikianlah Engkau ya Tuhan bersama dengan kehadiran-Mu bersama kami. Jauhkanlah tipu daya iblis dari kami, dan peliharalah kami dalam damai. Berkat-Mu kiranya senantiasa tinggal atas kami. Kami mohon di dalam Yesus Kristus, anak-Mu. Baiklah kita memuji Allah. Syukur bagi Allah. Renungan hari ini diambil dari bacaan Lukas 24 ayat 1-12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Lukas 24 ayat 1. Para perempuan bergegas ke kubur, karena begitu cepatnya mayat membusuk. Mereka ingin segera menyelesaikan pekerjaan mereka ketika mayat Yesus masih dapat ditangani. Itulah sebabnya mereka bergegas. Allah menolak mereka, memberikan satu kemenangan kepada maut atas tubuh anak-Nya, termasuk membusukkannya tubuh Yesus. Ketika mereka tiba, Yesus sudah tidak dikubur. Sesampainya mereka di depan kubur, batu besar penutup kubur telah terguling. Ketika perempuan itu melihat ke dalam, dua malaikat muncul sebagai pemuda menggunakan pakaian yang berkilauan. Dengan seketika perempuan-perempuan itu ketakutan. Kedua malaikat itu memperhatikan apa yang dilakukan mereka. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Kemudian mereka mengingatkan para perempuan apa yang dikatakan Yesus dan mengapa dia harus menderita. Kasih Allah kepada manusia yang berdosa memerlukan penderitaan dan kematian Yesus untuk mencabut dosa-dosa kita. Kedua malaikat itu menyebutkan tiga hal yang penting. Yesus telah diserahkan ke tangan manusia, mati disalibkan, dan bangkit kembali dalam kemuliaan.
Dengan perkataan kedua malaikat menyadarkan mereka, maka segera perempuan-perempuan itu kembali untuk memberitahu ke 11 murid Yesus dan orang percaya lainnya. Petrus berlari ke kubur dan berdiri di luar serta melihat ke dalam. Petrus hanya melihat kain kafan saja. Petrus belum siap menerima apa yang dilihatnya sebagai kebenaran. Dia pergi heran dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Ya Allah yang Maha Kuasa, terima kasih atas kabar sukacita yang disampaikan malaikat. Tuhan kami telah bangkit. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 188. Marilah kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Allah yang Maha Kuasa dan penuh belas kasihan, Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati dan memelihara kita. Amin. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan, tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masih Haolongan.